sekarang ni harga minyak tak menentu. Kalau harga minyak dah naik, nampak gayanya harga barang pun akan naik. Nak buat macam mana? Dah minyak nak naik lagi. Lagipun, bukan sengaja kerajaan kita nak menyusahkan kita semua. Saya faham lah tu. Semua saya nak awak tu berjimat sikit. Tak payahlah bang. Dah lama saya berjimat. Abang ni. Waalaikumsalam. Bila Noni balik? Senyap je. Baru je, Mak. Cuma je tak perasan. Lagipun, Noni tak nak ganggu Mak dengan Ayah berbual tadi. Kenapa pula? Bukannya Mak dengan Ayah berbual perkara yang rahsia pun. Tak. Mesti Mak dengan Ayah kan risau pasal kenaikan harga minyak dengan harga barang. Tak ada apalah Noni, itu masalah Mak dengan Ayah. Yang cuma paling penting, Noni belajar sungguh sampai dapat masuk universiti. Ha, anak abang ni dah pandai jimat tau. Siap bawa bekal lagi ke sekolah. Ya ke, baguslah tu. Anak Ayah peringat. Tapi semua abang Noni ejek Noni. Dia cakap Noni kedekut. Biarlah Noni. Apa orang nak cakap? Janji Noni buat perkara yang baik sudah. Yang paling selalu ejek Noni, si Udin yang kamil itu. Selalu cakap macam tu. Budak lelaki ni memang macam tu. Malu nak bawa bekal di sekolah. Tapi, salah seorangnya awak kan? Yalah awak tu. Bang, sabar ya bang. Petang nanti Mak masakkan ya. Tengah buat apa ni? Tengah cari ubi untuk rebus bagi adik-adik saya makan. Adik dengan awak kelaparan ke? Mak saya sakit. Nama awak siapa? Atan. Atan, dia ikut saya. Noni, awak nak bawa dia pergi mana tu? Lah, senang. Mata. Ini.
boleh saya tolong? Tak apalah. Mak saya cakap jangan ambil barang orang. Atan, awak bukan nak mencuri kan? Lagipun saya bagi beras ni dengan ikhlas. Terima kasih Anu ni. Saya balik dululah. Kesianlah keluarga dia Noni. Betul tu. Nasib baik kita tak jadi macam tu kan? Awak ambil beras tu, mak awak tak marah ke? Sampai dah nanti saya cakap dengan mak saya. Lagipun takkan mak saya nak marah kan kalau saya nak tolong orang? Laila, saya rasa kan kita kena tolong keluarga Atan tu lah. Nak tolong macam mana Noni? Kalau bukan kita orang, siapa lagi? Hani ada sikit. Dah nak makan, mak makanlah. Tak naklah. Udin. Kamu dia ni kan betul-betul membazir tau tak? Boros. Kamu Udin bagi banyak. Udin lanja hari ni. Hani Udin. Banyak. Saya datang sini nak minta derma. Untuk ada seorang makcik tu, dia hidup susah dengan anak dia. Derma apa? Semua kawan-kawan kita dah berhasil sikit. Tapi, awak berdua je peluk. Saya tak ada duit lah. Hai, kau beli makanan lambat duit kan? Nak derma orang satu sen pun tak nak bagi. Nak buat apa tolong dia? Kita bukan kenal dia. Lagi satu, mak masalah dia, mak masalah dia lah. Bukan masalah kita. Ani. Awak simpan duit dalam tabung ni ke? Semua ni ialah duit belanja sekolah saya. Jadi bila saya nak bawa bekal pergi sekolah, tak payah saya nak guna duit saya. Saya ada juga simpan duit macam awak, tapi tak adalah banyak macam ni. Noni, apa awak buat ni? Saya rasa duit yang kakak kira derma tu tak cukup lah. Jadi saya rasa saya nak derma lah sikit duit yang ada dalam tabung saya ni dekat makcik tu. Awak nak beri duit tabung awak ni dekat makcik tu? Yelah, apa salahnya? Lagipun, buat apa kita nak simpan duit kita dalam tabung? Kita simpan duit dalam tabung hanyalah untuk masa kecemasan. Jadi, kalau ada orang yang susah, bolehlah kita bantu. Beruntung saya dapat kawan macam awak ni. Awak memang baik hati. Tak adalah. Lagipun, Tuhan berkata, buat balik dibalas baik. Buat jahat dibalas jahat. Ada tu. Jomlah pilih duit ni. Kawan Atan yang bagi kita beras hari tu. Terima kasihlah bagi beras kan makcik. Menyusahkan korang aja. Tak apa pula cik. Lagipun kita kan hidup sekampung. Mesti lah tolong-menolong. Baik hati anak ni. Sebenarnya makcik ni sakit. Sebab tu makcik tak boleh kerja. Tak apalah makcik. Atan dah beritahu dah semua dia.
Buat susah aje. Tak apalah makcik. Ni ketipan derma daripada orang ramai. Saya rasa makcik perlukan duit ni. Nanti makcik pergilah hospital merawat sakit makcik tu. Nanti kalau sakit makcik melarat, siapa nak jaga anak-anak makcik ni? Terima kasihlah. Kalau semua orang macam korang ni, aman damai lah dunia ni. Mana boleh sambung ni, beli habis kau baru. Bunuh punya kawan. Bila orang tak susah, aku tawarkan pula. Saya inilah dengan awak ni, Noni. Budak berdua tu. Macam-macam dah buat dengan awak. Tapi, awak masih lagi nak tolong orang tu. Tak apalah, jika kawan kita mesti tolong menolong. Jomlah, jomlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana? Dah tukar rantai? Beli apa? Si Kamil ni mana ada duit? Itulah, lain kali ingat. Jangan je nak tunjuk belagak depan orang. Manakah kawan yang kau berdua lumpur tadi? Ish, pedih-pedih. Alah Noni, saya tahulah yang kami ni bersalah. Tak payah beli kami lagi. Yelah. Lagipun saya datang sini nak tolong kau berdua. Dan lagipun kita berdua guna duit tabung sendiri ya. Tapi kena ingat, tolongkan balik. Terima kasih Noni. Lain kali, kami akan beringat. Saya akan ikut menabung. Rupa-rupanya... Menabung? Ada baiknya. Bila kita betul-betul dalam kesusahan. Itulah korang. Waktu susah baru nak ingat. Bila orang bawa bekal, korang nak peli-peli pula. Tapi dalam keadaan sekarang ni, mak saya dah kata dah. Harga minyak dah naik. Harga barang pun dah mula mahal dah. Dan kita tak boleh berjimat untuk diri sendiri je. Malah kena ringankan beban kedua ibu bapa kita lah. Masa mana?